Ada insiden kecil lain melibatkan Lionel Messi dan Kylian Mbappe di dalam kemenangan atas Montpellier akhir pekan lalu. Paris Saint-Germain kembali disorot. Messi, Mbappe, dan Neymar dimainkan bersamaan saat PSG menggulung Montpellier 5-2 pada Minggu 15 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain terbaik dunia 7 kali tersebut tidak mencetak gol meski tampil impresif dan memenangkan timnya penalti kedua. Sementara itu, Mbappe hanya menyumbang 1 gol. Video viral yang melibatkan Mbappe dan Messi terjadi diawali oleh insiden rebutan penalti di akhir babak pertama. Superstar sepak bola Prancis itu masih ingin mengambil penalti PSG setelah gagal mengonversi penalti sebelumnya. Tapi akhirnya Neymarlah yang menjadi algojo. Setelah pertandingan itu muncul rekaman video yang menunjukkan momen-momen menuju insiden penalti kedua PSG itu. Dalam potongan video yang beredar luas di media sosial, tampak Kylian Mbappe berjalan mendekati Neymar lalu memanggil namanya. Mbappe bahkan tidak memperhatikan Lionel Messi sehingga menabrak dia begitu saja. Ekspresi Messi yang tampak bingung menjadi perhatian penggemar. Apakah Mbappe murni tidak sengaja menabrak Messi? Bagaimanapun, hal yang jelas adalah insiden tersebut cuma menambah sorotan tajam kepada PSG. Ruang ganti PSG ditengarai kurang harmonis karena trio MNM tidak padu. Asumsi tersebut muncul dalam beberapa momen lain di pertandingan melawan Montpellier itu. Mbappe kedapatan berhenti berlari usai frustasi karena tidak mendapat suplai bola dalam sebuah serangan potensial PSG. Kemudian, Neymar ketahuan menyukai sebuah postingan di media sosial yang mengkritik sikap Mbappe terkait insiden penalti PSG. Adapun tudingan bahwa Achraf Hakimi lebih memilih mengoper bola kepada Kylian Mbappe daripada penyerang PSG lainnya karena mereka punya hubungan yang akrab. Saat ini, PSG menempati posisi ke-1 klasemen sementara Liga Prancis dengan koleksi 6 poin dan merupakan tim terproduktif di Liga Prancis. Messi pun sudah kembali ke performa terbaiknya dengan menciptakan 3 gol dari 3 laga yang sudah dijalaninya. Messi sudah menyumbang 1 trofi di musim ini, yaitu saat final Piala Super Spanyol, Messi membantu PSG meraih gelar juara. Jadi, menurut kalian, gimana nih dengan pertikaian Messi dan Mbappe, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.